Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang pecaring channel akan online match, dan juga tentunya di sini kita akan bahas squad lawan kita terlebih dahulu. Wow, ada Erling Haaland tak kelan-kelan yang versi showtime tak ketem termantul-mantul, dan juga tentunya squadnya ngeri-ngeri. Pak, ampun. Lumayan nih dapat konten teman-teman semua, karena gua nggak gacha Erling Haaland ya teman-teman semua, karena tentunya penyerang gua udah stoknya melimpah ya. Ada Rume, ada Mbappe, ada Samuel Eto'o, kurang apa lagi? Kalaupun ada Haaland, gua nggak tahu kapan masukin Erling Haalandnya. Dan di sini teman-teman semua, kita langsung kawal ketat aja si Erling Haaland tak kelan-kelan termantul-mantul. Kita akan lihat apakah Erling Haaland masih akan tetap berkutik, dan juga tentunya disiarkan langsung. Ajarin saya main, Bang. Geri deh. Biasanya kayak gini itu pemain-pemainnya itu suka merendah untuk meroket teman-teman semua, karena tentunya kalau kita lihat dari skuadnya ya teman-teman semua, ini bukan skuad yang mau diajarin teman-teman semua, karena tentunya pemainnya udah ngeri-ngeri teman-teman semua. Ada juga tentunya di sini gua harus agak sedikit hati-hati ya, karena tentunya penyerangnya ngeri-ngeri. Ada duet Erling Haaland tak kelan-kelan, dan juga tentunya Mbappe yang versi showtime. Kemudian tengahnya pun ada Maradona teman-teman semua. Jadi gua harus agak sedikit berhati-hati, tidak terlalu gacor teman-teman semua, atau tidak terlalu memberikan serangan 7 hari 7 malam, karena tentunya teman-teman semua sekalinya kena counter attack di depan udah ada Haaland dan juga tentunya Mbappe terkuat di eFootball 2024 Mobile. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali Kuri, berikan umpan cantik manis manja pesona primadona, aduh dipotong kembali teman-teman semua oleh Costa Curta. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali teman-teman semua Haaland tak kelan-kelan mencoba membangun pola penyerang kembali. Kita langsung saja di sana Frankie, kita kembali berikan kepada Johan Cruyff langsung saja. Aduh, Johan Cruyffnya ngelawak dong, gila, padahal udah dikasih bola enak kayak gitu. Di sana Cruyff langsung saja kita mencari ruang kembali, berikan kepada Phil Foden, namun ditutup kembali teman-teman semua oleh lawan pencari channel. Juga tentunya di sana masih ada Haaland kembali. Nah di sini teman-teman semua, gua kawal ketat Erling Haaland tak kelan-kelan ya, sehingga teman-teman semua kalau kamu lihat Haaland gak dikasih waktu untuk kontrol bola, langsung ditempel terus teman-teman semua oleh pemain open sharing channel. Dan juga tentunya teman-teman semua, ini gua cukup sulit sih mencari ruangnya, makanya dari tadi menggunakan tembakan jarak jauh aja. Selain dari tadi teman-teman semua, gua menemukan di beberapa momen teman-teman semua kayak agak sedikit patah-patah. Jadi gua khawatir kalau masuk ke dalam kotak penalti tiba-tiba terjadi patah, jadi mending langsung aja dari luar kotak penalti langsung saja kita lakukan finishing. Di sana masih ada Johan Cruyff, gitak sedikit, wow di body pak, emang ngeri-ngeri pak Virgil van Dijk-nya. Dan juga tentunya di sana masih ada Bang Ajo, kita langsung saja berikan kepada Johan Cruyff, gitak sedikit, berikan pressing, tak kesingkat, termantul-mantul, terminator teman-teman semua. Ini nih teman-teman semua, kebetulan opas yang diumin gua lagi turun ya teman-teman semua, makanya gua pakai Johan Cruyff teman-teman semua untuk memberikan efek lengkung termantul-mantul teman-teman semua. Karena tentunya sebenarnya itu adalah posisi mutlaknya punya si Opasion Yumin ya, yang versi Blitz Kurle. Cuma tadi keadaannya lagi turun teman-teman semua, jadi mau nggak mau gua mainkan aja si Johan Cruyff. Nah ini nih keunggulan dari Epic tak kepik-kepik, dimana teman-teman semua pemain Epic tak kepik-kepik itu walaupun dia nggak punya skill showtime, tapi kondisinya selalu B. Nah kelemahan dari pemain showtime kayak Opasion Yumin ataupun misalkan Haaland ataupun Mbappe, itu kondisinya yang mengikuti pemain pada umumnya ya teman-teman semua, atau ngikutin pemain best player-nya. Jadi ya teman-teman semua, kalau misalkan kondisinya C, itu ada kemungkinan dia bisa jadi turun, apalagi Opasion Yumin teman-teman semua enggak main di Copa America maupun di Euro tekeru-keru termantul-mantul, karena memang warga Korea Selatan. Langsung saja di sana masih ada kembali Mbappe TKP-KP, kita berikan, aduh offset tekeset-keset termantul-mantul, padahal teman-teman semua itu tinggal crossing aja. Johan Cruyff udah siap untuk menyudul bola tekela-kela termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, ini karena kedua squad Sultan semua teman-teman semua, jadi baik gua ataupun lawan gua ini mainnya hati-hati banget, karena tentunya sekali aja ruang lepas teman-teman semua ketika defense ini bisa langsung dibayar dengan satu gol termantul-mantul. Dan juga tentunya di sini kita main saving-saving aja lah teman-teman semua, main yang aman-aman aja, dapat bola ke belakang lempar jauh teman-teman semua. Dan juga tentunya di sana masih ada main counter mantul-mantul, langsung saja kita kembali berikan umpan lintas samudra, namun dipotong kembali oleh Maradona. Dan di sini teman-teman semua, per pertandingan babak pertama ini gua menguasai jalannya pertandingan 63% menguasai bola ya teman-teman semua, karena tentunya gua lebih bermain hati-hati aja sih teman-teman semua, sehingga penguasaan bola memang gua pegang ya teman-teman semua. Dan juga Ajo, astagfirullahaladzim. Dan juga tentunya di sana kita mencoba mainkan passing-passing tim
tipis-tipis di sana, masih ada Roberto Carlos, kita Marcel turn tipis-tipis, berikan umpan terobos. Udah ditunggu sama Virgil van Dijk, teman-teman semua udah diprediksi sama lawan Open Sharing Channel juga tentunya. Di sana masih ada kembali Roberto Carlos, namun dipotong kembali oleh Halan, takelan kelan di sana masih ada Asu, Tommy Asu berikan umpan cantik, manis maju pesona primadona. Aduh, kok umpannya ke sana? Gua pengennya ke Roberto Carlos, teman-teman semua, yang ada di kiri malah umpannya ke tengah dong. Gila. Jadi hilang dong momentumnya. Ada juga tentunya di sana masih ada kembali Mo Salah, takelah-kelah kembali di sana. Wow, udah ganti Pak Mbappe-nya sama Samuel Eto'o. Di sana masih ada kembali teman-teman semua, Maicon berikan umpan cantik, manis maju pesona primadona. Di sana masih ada Roberto Carlos, langsung saja di sana. Aduh, dipotong kembali sama Dixon, tekesion-tekesion, termantul-mantul. Mau kemana kamu, Dek? Di sana masih ada Mas Rijak, tekejak-kejak, termantul-mantul. Permainannya cukup keras, teman-teman semua, dari si Mas Rijak. Ya, daripada tiba-tiba lawan Open Sharing Channel melakukan serangan balik, mending kita potong momentumnya aja menggunakan pelanggaran. Yang penting pelanggarannya bersih ya, teman-teman semua. Maksudnya pelanggarannya ya hanya untuk mematahkan pola penyerangan aja, teman-teman semua. Karena tentunya kalau dilepaskan bisa jadi momentum bagi lawan Open Sharing Channel untuk melakukan serangan 7 hari 7 malam. Dan juga tentunya di sana, di situ bisa kamu lihat teman-teman semua, si Halan ya itu diikutin terus sama si Bergomi, karena tentunya gua udah menerapkan pengawalan ketat ya untuk Erling Halan, takelan-kelan. Walaupun si Bergomi tinggi badannya nggak terlalu gede ya teman-teman semua, pendek, karena murninya si Bergomi ini menjadi RB. Tetapi si Bergomi ini teman-teman semua salah satu broken card ya, kalau dijadikan CB menurut gua lebih enak banget tuh. Lihat teman-teman semua, Halannya dikantongin dong sama Bergomi. Dan juga tentunya di sana masih ada Salah, berikan umpan kepada Mbappe, standing shoot, tak ke shoot, ke shoot. Aduh, dipotong kembali lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana, waduh, Eto'o-nya lari sendirian, berbahaya sekali. Langsung saja kita body aja deh, pelanggaran. Itu kalau telat ngebodinya teman-teman semua udah pastilah masuk teman-teman semua, karena tentunya si Samuel Eto'o itu teman-teman semua speed akselerasinya ngeri-ngeri teman-teman semua, dan finishingnya juga ampun-ampunan. Dan juga tentunya, dan langsung saja teman-teman semua kita mencoba untuk membangun pola penyerangan kembali teman-teman semua, karena tentunya teman-teman semua di sini kita kayaknya belum aman ya teman-teman semua. Kalau baru menang satu gol, di sini kita akan coba teman-teman semua untuk mencetak satu gol lagi. Cuma memang lawan gue ini ngeri-ngeri teman-teman semua, lapangan tengahnya ampun-ampunan. Di sana hampir saja teman-teman semua, tembakan dari Samuel Eto'o, untung teman-teman semua hanya menyamping dari gawang Ski Mitchell, terkecil-kecil, termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sana masih ada kembali kita mencoba untuk membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki kembali teman-teman semua. Namun nampaknya teman-teman semua berat juga nih teman-teman semua defense dari lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Erling Haaland, namun ditutup kembali oleh Bergomi. Teman-teman semua lihat, Bergomi sangat disiplin sekali untuk mengawal Erling Haaland, takelar-kelar, termantul-mantul, sehingga teman-teman semua walaupun Haaland versi Showtime tetap masih bisa kita kantongin. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton, sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.